Selanjutnya, seekor ular piton di kawasan Bontolaja, Somba Opu, Sulawesi Selatan ditangkap lantaran mencoba menyerang pengendara motor yang melintas. Warga kawasan Bontolaja, Somba Opu ini kewalahan ketika seekor ular piton sepanjang 4 meter sempat melawan saat akan ditangkap Minggu malam. Sejumlah warga pun berkerumun karena penasaran dengan kabar penangkapan ular yang mencoba menyerang pemotor ini. Kejadian ini diketahui warga setelah mendengar teriakan seorang wanita yang meminta pertolongan. Ular ini akhirnya berhasil dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke Mapolsek setempat.